tugas pengerek bendera menyelesaikan tugasnya dan sekarang bersiap-siap akan kembali ke tempatnya. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020 ini diikuti terbatas. Hanya diikuti 66 orang pasukan yang terdiri dari anggota TNI, anggota Polri, dan ASN di Kabupaten Tabalong. Pengerek bendera sendiri hanya terdiri dari 3 orang. Kalau sebelumnya berjumlah pasukan 45 orang, tetapi kali ini hanya 3 orang. Ini pelaksanaan upacara dilaksanakan di halaman Pendopo Bersinar, Kabupaten Tabalong, di mana bertindak sebagai inspektur upacara adalah Kapten Hartatu. Sementara upacara sendiri dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tabalong. Ini kita lihat pasukan pengibar bendera yang berjumlah 3 orang bersiap kembali ke tempatnya setelah usai melaksanakan tugasnya. Maju! Mereka sudah memberikan laporan kepada Bupati Tabalong dan sekarang bersiap-siap kembali ke tempatnya. Nah, perasaannya Dipin tadi setelah melaksanakan tugasnya sebagai pengerek bendera? Alhamdulillah lega dan senang udah berhasil melaksanakan dengan lancar. Ada deg-degan lah tadi? Siap, ada. Ada. Dipin dari mana? Siap, SMN 1 Tanjung. Kalau Juli? Siap, SMK 1 Murumbuduk. Kalau Bigo? Siap, SMAM 1 Tanjung. Tadi ini sebelumnya ini seleksi yang tahun 2019 lah. Siap. Kalau waktu 2019 Dipin jadi apa? Siap, baki sore. Oh, baki sore. Coba pembawa baki juga ya. Siap. Oh, ya. Berapa orang yang kemarin yang diikutinya nih? Seleksi semuanya? Siap, yang tahun 2019 ya. Siap. Sekarang diikutinya. Yang tahun ini cuma 6 orang. Oh, 6 orang ikutnya ya. Siap. Ada persiapan khusus kata pagi? Siap, ada. Apa aja itu? Dari perlengkapan baju dan yang lain-lainnya. Oh iya.